merupakan suatu kondisi di mana tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan dengan tinggi badan anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh malnutrisi kronis yang terjadi sejak anak masih dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Stunting memiliki dampak yang sangat besar bagi anak-anak, khususnya bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Stunting dapat dicegah sejak masa prenatal dengan cara memberikan gizi yang cukup dan seimbang bagi ibu hamil dan setelah lahir dengan pemberian ASI eksklusif, juga makanan yang bergizi dan seimbang kepada anak. Lebih dari 9 juta anak Indonesia mengalami stunting, dan itu sangat berdampak buruk bagi masa depan anak Indonesia. Maka dari itu, deteksi dini stunting sangat diperlukan.